Wah, tinggal 3 bulan lagi nih kacangnya bakalan udah jadi. Tinggal panen deh. Senangnya hidup di sini. Banyak sumber air semuanya. Sekarang saatnya pelas susu sapi. Nah, udah lumayan dapat banyak nih. Nanti giliran si aduh. Perut. Bapak, Bapak, sini. Aduh, Ibu sakit perut nih. Kayaknya Ibu mau melahirkan deh. Pak, Pak. Tunggu, Bos. Kayaknya suara ibu deh. Ibu, ibu kenapa, Bu? Jangan-jangan ibu mau melahirkan. Aduh, nah itu ibu. Astaga, ibu pingsan. Aduh, harus segera bawa ke klinik. Aduh, tapi jauh dari desa ini. Harus segera bawa. Ayo, ibu. Kita naik kuda aja ya, Bu, ya. Ayo, biar ditarik sama kuda kita. Oke, Bu. Bertahan ya, Bu, ya. Kita akan ke klinik segera mungkin. Ayo kuda. Hiyo. Dokter, suster, suster tolong. Ah, istri iya, saya mau tolong, melahirkan. Oke. Saya bawa langsung ke atas. Duh, ibu bertahan ya, Bu, ya. Saya akan segera operasi. Aduh, semoga aja ibu gak kenapa-napa. Oh iya, di sini ruangannya. Oh iya, pokoknya istri saya harus segera operasi. Mana nih? Sus, sus. Sus, tolong segera operasi istri saya, sus, cepat, sus. Eh, bau apa nih? Bau sapi, bau kambing, bau apa nih? Itu bau saya, sus. Maaf ya, sus. Saya dari desa, belum sempat mandi, buru-buru ke sini. Sus, tolong, sus. Segera operasi istri saya, sus. Oh, aduh, mohon maaf nih ya, Pak. Administrasinya tolong segera diselesaikan dengan pembayaran di muka ya, Pak. Maka kami bisa membantu istri Bapak untuk persalinan melahirkan. Administrasi, oh, tulis-menulis gitu ya sama pembayaran. Oh, tolong ya, sus, ya. Tolong ditulisin, saya nggak bisa membaca dan menulis. Oh iya, baik. Dengan Bapak siapa? Pak Anton. Oh iya, baik, Pak Anton. Untuk persalinan melahirkan. Oh, biayanya kurang lebih 10 juta di awal ya, Pak ya? Oh iya, baik. Saya akan segera ambil uangnya lalu ke sini lagi. Aduh, gimana ya keadaan istri aku? Aduh, semoga aja pada selamat. Ibu, ibu, ayo bu bangun, bu bangun, bu. Ibu mau melahirkan kan, bukan? Biar anak selamat, bu. Ayo bangun, bu. Hari di mana? Dokter, suster. Ibu sekarang ada di ruang persalinan. Nah, ayo sekarang biar saya bantu. Ayo, Bu, tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Ayo, ayo, Bu, ayo, Bu. Dikit lagi, Bu. Udah kelihatan anaknya, Bu. Ayo, Bu, ayo, Bu. Hah? Wah, Ibu selamat, Bu. Ibu telah melahirkan anak kembar. Ayo, Bu. Dikit lagi, Bu. Dikit lagi, Bu. Dikit lagi, Bu. Saya sudah tidak tahan lagi, Dok. Astaga, tidak, bayinya tidak bisa diselamatkan. Aduh, gimana nih, maafkan saya, Bu. Welcome to my world, baby. Wah, halo, gemesin banget sih, aduh. Wah, bayi yang satu ini tenang banget dia. Aduh, gemes. Nah, sekarang, aduh, haus, mau istirahat dulu. Aduh, lemes banget. Anak-anakku mana? Anak aku mana, sus? Anak aku mana, sus? Maafkan kami, Bu. Anak ibu tidak selamat. Hah? Apa? Anak saya? Anak saya pokoknya nggak mau tahu, saya. Kamu harus ganti anak saya. Bu, jangan lupa sama janjinya tadi ya, transfer aku. Ini anak sebelah, Bu, yang kemarin. Pokoknya cepat ibu bawa pergi dari sini. Jangan senyum-senyum aja, Bu. Iya, tenang. Aduh, anak aku yang cantik. Kita pulang ya. Aduh, ibu cepat pergi dari sini.
sebelum ada yang melihat. Aduh, iya, santai, nanti saya transfer ya uangnya. Rasanya lega, anak bisa istirahat. Oh iya, bapaknya lupa. Pak, anak bapak udah lahir ya, lahir dengan normal, kembar. Hah? Gimana, sus? Kembar? Yahoo! Akhirnya, aku mau lihat anak saya ya, sus ya. Terima kasih banyak, sus. Iya, pak, silakan saja, langsung masak saja, pak. Selamat ya, pak. Wah, anak bapak yang cantik, cantik kali. Wah, sim-sim dong, senyum dong. Nah, tapi bentang sus, maksudnya apa ini ya? Hah? Tapi katanya kembar sus, mana satu lagi sus? Enggak mungkin pak, tadi memang kembar kok pak. Tapi saya cek dulu. Ya ampun, hilang anak bapak. Telah diculik pak. Maafkan kami pak. Dasar tuh, ngomong apa tuh? Kuku, ma, me, kuku, bumbung. Aduh, mama lagi capek banget. Iya, lucu banget sih. Aduh, bisa lupa sih masakan aku. Aduh, untung aja belum gosong. Aduk-aduk. Bentar lagi udah mau matang nih. Oke. Sekarang matikan aja di HP-nya. Nah, gitu dong. Bapak Ibu mau ngomong apa? Kok manggil Aci ke sini? Jadi sebenarnya Bapak sama Ibu manggil Aci ke sini. Bapak mau suruh Aci buat sekolah di kota. Jadi Aci tinggal sama kakek di kota ya. Sebenarnya Ibu tuh sedih Aci bakalan pindah ke kota buat sekolah, tapi nggak apa-apa demi masa depan Aci ya. Tapi. Nah, anak-anak ada anak baru ya. Ayo perkenalkan nama kamu. Oh iya Bu Guru, baik. Aci bakalan kenalan dulu sama teman-teman yang lain. Oh, maju dikit. Halo semuanya. Ya Allah. Aku dari desa kesini untuk menuntut ilmu. Jadi aku tinggal di sini sama kakek ya gitu deh. Idi alay banget tuh anak. Dari desa. Iya banget. Pokoknya nanti aku harus kerjain dia.